Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa jami' ulama' والأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين وسيدنا أبي سيد محمد بن علي الملك الحسني وأبي سيد أحمد بن سيد محمد الملك الحسني وسيدنا إلى الإمام السيد عبد الله بن علي الحداد أمدنا الله بمددهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabihi Risalatul Ma'awanah. Wa 'alaika bisidqil hadis wa bil wafa'i bima ahadta 'alayhi wa wa'adta bihi fa in naqadal uhuda wal khulfa fil wu'ud fa in فَإِنَّ نَقْضَ الْعُهُودِ وَالْخَلْفِ فِي الْمُؤُودِ فِي الْوُعُودِ مِنْ أَمَارَةِ النِّفَاقِ. Al-Imam As-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, hendaklah engkau wajib, ya, wajib bagimu berbicara yang benar. Wabil wafa bima ahad ta'alih, dan menepati janji. Ngomong tak usah bohong. Ngomong bercakap bohong sekarang ini kadang-kadang orang-orang sudah terbiasa. Bohong itu sudah terbiasa. Anak-anak, remaja, bohong biasa. Tak belajar di mana ya. Sama-sama kawan-kawannya punya kawan, kawannya tukang bohong. Dikiranya bohong itu candaan akhirnya. Biasa saja, tak boleh begitu. Akhirnya berbiasa bohong, berbiasa terbiasa bohong. Dianggap itu enggak dosa. Bohong itu dosa. Jangan dikira tidak dosa. Cuma kadang-kadang sudah kebiasaan, jadi dianggap macam tidak dosa. Wabil wafa'i bima ahadta 'alaih, dan memenuhi janji. Apa-apa yang kau sudah janji, penuhi janjimu. Nah, kau janji apa dengan dia? Kau janji nak ngasih apa? Kau janji nak ketemu di mana? Jam berapa? Penuhi janjimu. Tak usah janji tetapi tidak ditepati. Wa'adta bihi. Nah, apa yang kau sudah janji, janjikan kepada seseorang, siapa saja, harus engkau tepati. Kenapa? Fa inna naqdal uhud wal khalaf. Wal khalaf fil mu'ud min imaratin nifaq. Karena sesungguhnya merusak perjanjian, ya, atau tidak menepati janji itu termasuk tanda-tanda munafik. Janji enak aja dia janji, kawan yang nunggu betul-betul, slow aja dia tak datang. Janji aku nak kasih gini, nak kasih ini, nak kasih ini, omong kosong. Orang itu tanda-tanda munafik itu. Tak usah banyak-banyak janji kalau tidak ditepati, tak usah. Itu tanda-tanda munafik.
Terus saya janji. Nah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ayatul munafiqi thalatsun, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Orang munafik itu banyak bengaknya, Bu. Orang munafik banyak bengaknya. Ikat cakap banyak, enggak bisa dipercaya mulutnya itu. Orang munafik itu. Sementara orang-orang yang jujur-jujur ini paling mudah ditipu sama pembohong. Dikira orang lain itu cakapnya betul macam dia. Akhirnya ketika orang cakap begini, dia tidak ada perasaan bahwa orang ini berbohong. Munafik. Orang yang mengikuti, nah, tanda-tanda munafik, nah, itu sangat berbahaya. Tak usah bohonglah. Nah, tobat dari berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun beliau tidak mau berbohong walaupun itu bercanda. Sekarang berbohong ini dijadikan candaan. Gurau tapi bohong, biar lucu. Enggak lucu. Bohong kok lucu, enggak lucu. Ngerjain orang. Bohong. Jadi bohong itu walaupun di dalam senda gurau itu hukumnya tidak baik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia ingkar. Suka dia janji, yuk nanti ketemu, yuk nanti aku nak kasih ini, nak kasih ini. Tak ada lah, dia mesti dia mengingkari janjinya tu. Biasa dia dah macam itu. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah, dia khianat. Kasih amanah ini, dititipin duit 10 juta, ini jangan kau pakai ya. Aku nitip aja, iyalah. Aku tak nak pakai lah. Kalau itu dipakai, ya, di untuk ini, di untuk ini, dan sebagainya. Itu namanya orang dikasih amanah, tidak amanah. Ini tolong dijaga ya. Tak usah dipinjam-pinjamkan, tak usah ini. Ah, tetapi sama orang ini, dipinjamkan sana, pinjamkan sini, kasih sana, kasih sini. Itu namanya orang tidak amanah. Tugasmu apa? Ya, itu lakukan. Amanahmu apa? Lakukan. Jangan jadi pengkhianat. Sebetulnya orang-orang kalau punya tiga sifat, jujur ngomongnya, kemudian tidak ingkar janji, kemudian amanah, dikasih amanah apa? Amanah kekuasaan, amanah jabatan, amanah duit, ya. Itu semuanya dia betul-betul, dia kebetul. Tidak diingkari dia amanah, tidak dicidrai dia. Oh, itu baru hebat. Wa idza ahda ghadara wa idza khasama fajara. Kalau bikin perjanjian dia, maka dia akan lari, enggak mau datang, enggak mau memenuhi dia. Nak bikin berarti enggak mau dia. Lari. Dia akan apa namanya ini? Licik. Apa nama kalau dibikin satu perjanjian itu akan melanggar, nah, perjanjian itu dilanggar, dicidrai perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajara, kalau bermusuhan dia akan apa kita bilang nih, fajar ini dia akan zalim, melampaui batas. Nah, kalau udah musuh jangan kau musuh, dihabislah kau. Over, lebay di dalam mengambil sikap fajar, berlebihan. Kalau udah bermusuhan ya, kau habislah kau. Sampai sandal-sandal kau pun habis. Jangan kau musuh dengan dia. Itu sifatnya orang munafik kayak gitu. Jadi kalau udah bermusuh, habis. Tak ada cerita kalau ada orang yang berani dengan dia bermusuh ya. Habis pokoknya itu terlalu gitu. Orang kalau orang beriman, ada orang memusuhi, selalu dia enggak ada dendamnya, enggak ada ininya. Tapi kalau orang munafik, jangan kau bermusuhan dengan dia. Tanda-tandanya orang munafik itu kalau bermusuhan dia kejam. Ah, itu yang lebih tepat. Itu tanda-tandanya orang munafik. Kalau cakap berbohong, janji dia akan mengingkari,
diberi amanah dia akan khianat. Kalau dia bermusuhan dia kejam. Tak mau tahu dia. Ya habiskan sampai ke lubang semut dikejar orang. Tak mau tahu. Itu orang munafik. Nah ini sifat-sifat yang harus dibuang yang jauh dari kita semuanya. Wa alaika bil hadari bil mira'i wal jidali fa innahuma yughirani as-sudura wa yughishani al-quluba wa yuwallidani al-adawata wal baghdha. Hendaklah engkau berhati-hati, jangan sampai engkau berdebat, mirok, berdebat, apalagi bahasa Indonesianya yang ini, ya, saling adu mulut nih, berkelahi mulut, mirok, jidal, debat, karena sesungguhnya berdebat itu membuat hati apa, gelisah, gundah, geram hati. Nah, orang debat itu mesti tak enak debat itu, apalagi disalahkan dan sebagainya. Geram hati, nah, tak nyaman hati. Dan dia akan melahirkan permusuhan. Kalau orang dah debat, berkelahi mulut, perang mulut, mesti dia akan bermusuhan. Nah, itu. Intinya dari mulut aja. Wal baghdha dan kebencian. Kalau dah perang mulut, beradu mulut, gini mati. Si ini A benci B, si B benci A. Mesti gitu. Itu di luar akhlak-akhlak nabawiyah. Ya. Bukan. Jauh daripada akhlaknya orang-orang yang soleh. Ya gitu. Orang debat. Macam mana kalau orang tidak debat? Fa'in maroka aujadalaka muhaikun fa'alaika bil qabul minhu. Kalau ada orang yang mendebatmu sedangkan dia itu benar, engkau harus menerimanya. Kalau umpamanya ini ada orang debat dia gini. Dia ini betul nih. Aku salah, aku kalah nih. Harus diterima. Kadang-kadang orang ini dia tahu itu salah, sana itu yang betul, hujahnya lebih kuat. Tapi dia tetap tidak mau menerima. Nah itu kan sifat setan sudah itu. Kalau memang dia yang mendebatmu itu betul, terima. Oh Masya Allah, terima kasih. Kau hebat. Kau hebat, hujahmu kuat. Terima. Atau memang aku salah, terima kasih. Nah gitu. Fa'alaika bil qabul minhu li'annal haqqa ahqu ayyutaba. Karena sesungguhnya kebenaran itu yang lebih berhak untuk diikuti. Sekarang orang-orang kalau debat enggak ada putusnya, ngotot semuanya, padahal yang betul salah satu yang betul, tapi kok kayaknya suaranya sama-sama kuat. Sama-sama kuat, ngotot, enggak mau tahu pokoknya. Nah itu pokoknya, kalau debat dia bawa pokok, kalah sudah apa sih, karena pokoknya. Nah, tak mau dia, tak mau mundur sama sekali. Dikasih hujan seperti apapun tidak mau mundur. Jangan suka debat. Jangan suka debat, tak bagus debat itu. Panas hati, dada ini panas kalau debat itu. Dah, kalau kira-kira ada orang betulkan engkau, dia betul, udah engkau terima saja lah dengan hati yang lapang. Jadi jangan aku jadi nampak bodoh pandai dia lah. Nah itu kan setan jadinya. Kemudian au mubtilun li'an al-haqqa ayyutaba au mubtilun fa 'alaika bi'rad anhu. Nah, orang yang mendebat kita itu ada dua kemungkinan. Nomor satu, dia itu debatnya betul. Kalau orang itu berbicara betul, kita yang didebat nih salah atau kalah, ya sudah terima. Terima kasih. Masalah kita terima kasih. Dia sudah betul. Jangan gengsi, akhirnya tetap dilawan terus.
dilawan terus, cari celahnya macam-macam. Padahal dia tahu orang itu lebih betul dari dia. Jangan itu terima. Itu nomor satu, kalau yang debat dia betul. Sekarang yang kedua, kalau yang debat dia tuh kalah tapi ngotot terus. Wah, ini tak bisa ini. Kalau sudah gini, apa yang harus kita lakukan? Maka bil i'rad anhu, dah berpalinglah dari dia. Gak ada gunanya mendebat orang yang gak mau kalah padahal dia salah. Gak ada, tinggal lari. Fa'rid anil jahilin. Jadi bahkan berpalinglah kau dari orang-orang bodoh. Ngapain dilayan? Orang bodoh, tak usah dilayan. Tak guna kau melayan dia tuh. Tinggal aja. Itu betul kata-kata. Dilayan-dilayan. Ada sebagian kelompok manusia suka debat, debatin orang terus. Kalau kita jawab gini-gini tetap tak mempan. Nah, ini memang tinggal lari aja orang macam. Terserang kau lah, tinggal lari saja. Tak ada gunanya itu. Itu memang caranya gitu. Kalau dia benar kita terima, kalau dia salah tetap ngotot, tinggal lari. Li'anna jahil, li'annahu jahil. Karena sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang bodoh. Wallahu ta'ala yaqul wa'arid anil jahilin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'arid anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Intinya apa? Orang bodoh jangan dilayan. Tak usah. Dekat Facebook, dekat mana? Anak baca Quran belum betul, bahasa ser-ser ini-ini, ngomongnya tinggi, nyalah-nyalahin ulama, ditunjukin gini, ngomongnya gitu, ah ini orang bodoh, ini tinggal saja, gak usah dilayan. Ngaji aja belum bisa, gak pernah ngaji, tapi nyalah-nyalahin ulama. Tinggalkan, tak ada gunanya, itu dilayani. Mubadir, mubadir waktu, gak usah dilayan. Sekarang kayak gitu sekarang, banyak sekali. Karena medsosnya yang luar biasa, sehingga orang bingung membedakan mana orang yang betul, mana yang salah, mana yang betul-betul alim, pandai, mana yang bodoh tapi cuma ngeser aja. Nah, itu. Susah nak bedakan. Nah, yang ngotot-ngotot tinggal lari. Wa alaika bi tarkil mizah ra'san fa in mazahta nadhiran ala niyati at-tathyibi qalbi muslimin fala taqul illa haqqa. Dan hendaklah engkau meninggalkan bercanda, bergurau. Tak usah bergurau, ini hidup bergurau terus tak habis-habis, ketawa tak habis-habis, gurau terus hidup. Di sini engkau jangan, enggaklah engkau meninggalkan bergurau, ya terlalu banyak bergurau. Fa in mazahta nadiran ala natati bil qabil muslim. Kalaupun engkau memang kadang-kadang perlu orang yang bergurau juga. Maksudnya ini jangan over bergurau tuh. Ya kadang-kadang kalau engkau kepengin bergurau hanya untuk menghibur hati seorang muslim, wala taqul fala taqul il haqqa, maka janganlah kau berbicara kecuali yang benar. Nak gurau-gurau tapi jangan bohong. Ini gurau bohong, nak melucukan orang biar orang itu ketawa tapi dengan bohong, enggak boleh. Fala taqul il haqqa, jangan kau berbicara kecuali yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka, jangan kau debat, jangan kau apa ini perang mulut nih. Ha. Kalau debat ini kan biasanya macam adu hujah ini. Jangan kau berkelahi mulut dengan saudaramu. Jawala tumazihu, dan jangan kau gurauin saudaramu. Begurau, kau gurauin terus. Wala ta'idu mu'idatan fatakhlifu, dan jangan kau janji dengannya satu janji dan engkau mengingkarinya. Ini Nabi pesan macam itu. Ya. Tak usah debat, tak usah perang mulut, tak kelahi, kelahi mulut, tak usah engkau bercanda. Sekarang banyak orang aslinya dia bercanda, akhir-akhir tersinggung, pesah, langsung habis.
langsung persaudaraan, persahabatan bisa. Kenapa? Bercanda berlebihan. Nah, bercanda berlebihan akhirnya tersinggung, pecah kawan. Tuh, tak ada cerita lagi. Gurau-gurau lah, tapi jangan berlebihan, tak bagus. Wala ta'idu huma wa'idu dan fatakhrifu, jangan kau janji, sawatu janji dengannya dan engkau mengingkarinya. Wa alaika bi ijlalil muslimin wa tawqirihim la siyama ahlal fadli minhum kal ulama wassulaha wasyurafa wa man lahu sabi saibatun fil islam. Dan hendaklah wajib bagimu dan wajib bagimu mengagungkan, memuliakan orang-orang muslim. Wajib memuliakan. La siyama al-fadli, apalagi orang-orang yang mempunyai keutamaan-keutamaan, ya, minhum, seperti siapa? Kal ulama, seperti para ulama, wasulaha, orang-orang baik, ya, orang-orang baik. Kemudian wasyurafa, orang-orang mulia di dalam Islam. Itu muliakan. Jangan tidak dimuliakan. Wa man lahu saibatun fil Islam, dan orang yang punya uban di dalam, maksudnya orang Muslim yang sudah tua-tua, itu muliakan. Ya, ulama, sulaha, surafa, dan orang tua, muliakan. Wa alaika an turawya ahadan minal muslimin au tukhifahu au tastahzi'u wa iyyaka. Wa iyyaka an turawya ahadan minal muslimin au tukhifahu au tastahzi'u bihi أو تسخر منه أو تنظر إليه بعين الاستحقار. Dan janganlah engkau membuat takut orang-orang Islam, salah seorang orang Muslim, kau bikin sesuatu perkara yang membuat dia ketakutan, atau watuhi autuhi fahum autastahzi'u bihi, ataupun engkau menghinakan mereka. Orang Islam dihinakan, ya, hinakan, diejek, diejek. Autaskharu minhu, atau meremehkan, meremehkan orang, mengejek, ya. Autal menakut-nakuti. Al-tanzura ilaihi bi'ainil istiqar, atau kau memandangnya dengan pandangan kehinaan. Nengok, apalah ni, tengok Allah, apalah ni, apalah ni. Memandang orang lain macam hina. Eh, kau ni siapa? Kau ni siapa? Kok bisa matamu melihat orang lain tu kayak gitu, kayak orang tu hina? Emang kau mulia? Nah, jangan gitu. Kita tidak tahu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nih hati tak bisa jaga, tengok orang hina, memandang hina, 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 hina. Tak usah gitu. Bagus tidaknya seseorang itu dilihat dari akhir hayatnya, ya. Akhir hayatnya kita tak tahu. Kadang-kadang orang sih pokoknya ada orang casingnya apa segala macam, membuat kita nih rasa apalah itu. Kayak menghina di dalam hati, jangan. Alhamdulillah, dia panggil dia orang yang Muslim, jangan dihinakan, jangan diremehkan. Fa'inna hadza kullahu min al-akhlaq al-mas'umah, karena sesungguhnya ini semua termasuk akhlak yang jelek. Jeleklah, apa tidak jelek, ya. Wal af'al al-mazmumah, dan perbuatan-perbuatan yang hina, ya, yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa tak tercela? Meremehkan orang. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
bihasabi imri'in minasari ayyah kira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap sudah melakukan satu kesalahan, ya, satu dosa, kesalahan, ketika dia meremehkan saudaranya orang muslim. Diremehkan, orang muslim diremehkan. Yang meremehkan orang muslim itu orang-orang kafir dulu, Abu Jahal dan kawan-kawannya meremehkan orang Islam. Apalah orang Islam, ya, diremehkan, melarat ini segala macam, diremehkan. Itu Abu Jahal punya kerja, tak usah ikut-ikut, kita sesama Islam, jangan meremehkan orang lain. Wa'alaikabitabadu'i bainahu min akhlakil mu'minin. Dan wajib bagimu tawadu, engkau harus tawadu, karena sungguhnya tawadu itu adalah akhlaknya orang-orang beriman. Tawadu itu adalah akhlaknya orang beriman. Orang kalau bagus akhlaknya mesti ditawadu, mesti nggak sombong. Sombong mesti anaknya buruk. Tawadu rendah diri, tak usah sombong. Ngapalah kau ini sombong, baru kaya sikit aja, beli mobil baru aja, atau dapat pangkat, agak naik pangkat aja, jadi apa, atau pakai seragam apa, dinas apa. Dah sombong, usah sombong. Kenapa? Ya, karena sebenarnya tawadu itu adalah akhlaknya orang-orang yang beriman. Orang beriman yang betul mesti tawadu. Tengok orang anbiya, tak ada yang sombong, Nabi. Tak ada yang sombong, akhlaknya pokok-pokok rendah diri, semuanya rendah hati semuanya. Wa iyyaka wa takabbur fa innallaha la yuhibbul mutakabbiri. Janganlah sekali engkau takabur, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang takabur. Tak usah takabur, tak usah sombong. Bigi. Ya, bigi betul, ya. Mentang-mentang punya duit, bigi betul, ya. Mentang-mentang pangkat dia tinggi, bigi betul, ya. Sombong kali takabur, mentang-mentang pakai seragam. Baliklah kau, ganti baju, pakai sarung, pakai kaos. Hina, tak bisa sombong lagi. Jadi orang-orang itu macam-macam kesombongan. Ada sombong karena duit, ada sombong karena jabatan, ada sombong karena pakaian, ya, ada sombong karena kenikmatan apa saja yang dia miliki dan itu tidak dimiliki orang lain, ya. Nah, itu menjadikan dia sombong. Punya dunia. Tak usah sombonglah, belajar. Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ketika orang sombong, itu pasti Allah tak suka sama dia. Sudah jelas. Siapa yang sombong, Allah tak suka sama dia. Sombong kali. Ya Allah, mentang-mentang. Tak usah sombong, Pak. Kalau ada orang gitu, ada orang sombong-sombong, dinasihatin. Pak, tak usah sombong-sombong gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kalau masih kepengin disukai sama Allah, jangan sombong. Jangan sombong. Nasihatin aja. Wa man takabbara wa man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wa da'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang rendah diri, maka Allah akan mengangkatnya. Barang siapa yang takabur dengan diri dia sendiri, wadu Allah, maka Allah akan menurunkannya. Yang takabur mesti rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tawadu itu derajatnya tinggi justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini karena Allah, bukan karena manusia. Manusia yang menyebabkan kita ini sombong atau apa, itu sebenarnya akan sama-sama meninggalkan dunia ini. Tak ada guna kita sombong sama orang, gak ada gunanya di dunia ini. Karena sombong apa, semuanya nanti akan mati.
Tidak sombong. Tak perlu sombong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulul jannata man kana bi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sebesar zarrah. Kecil sifat zarrah, zarrah itu kecil. Orang yang ada sifat sombong di dalam hatinya tidak masuk surga, kata Rasulullah. Kalau nak masuk surga jangan sombong. Wa qala alissalam al-kibru batul haq, yakni raddahu. Wa ghamtun nas, yakni ihtikaruhum. Apa definisi sombong? Sombong itu apa? Orang bilang sombong kok, takabur kok, sombong takabur. Apa itu? Definisinya apa? Ini definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq. Yang namanya sombong itu, ya, takabur sombong itu adalah menolak kebenaran. Maksudnya macam mana menolak kebenaran? Dia melakukan sesuatu, kemudian dinasehatin orang, dan nasihatnya itu betul, tapi dia tidak mau terima. Tak mau terima, sombong namanya. Ini ada kebenaran datang kepadamu, kau gengsi, dari utama ditolaknya kebenaran. Gengsi itu sombong. Nah, jadi pertama yang namanya sombong itu menolak batul haq, menolak kebenaran. Ya, ada apa saja kebenaran yang datang kepadanya, dia tetap lebih membenarkan dirinya, gak mau diterima, gak mau, sombong, tantri. Kemudian yang kedua, waqam tunas, meremehkan manusia, orang lain, itu sombong. Enggak boleh pakai baju bagus, tak apa-apa, boleh pakai mobil bagus, boleh, tak ada masalah, motor bagus, boleh, tapi ada satu catatan, ya. Jangan meremehkan yang lain. Mentang-mentang punya mobil, nengok orang naik motor diremehkan. Hati-hati, hatinya nih ngeremehkan. Miskin, melarat, merombakan. Itu sombong namanya. Kemudian mobilnya, nengok orang melarat semua. Ini, itu. Itu namanya sombong. Ada meremehkan manusia. Jadi itu dua poin kesombongan. Nomor satu, batul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, yaitu meremehkan orang lain. Itu bernamanya sombong. Ada orang, bajunya aku pengen bagus, bajunya bagus. Ya, bajunya bagus. Pakaiannya bagus, kopiannya, sarungnya, sandalnya, semuanya bagus. Bagus ditampil. Tapi di dalam hatinya selamat dari dua hal. Ketika dinasihatin orang, umpamanya, bang, abang baju engkau ini terlalu inilah, apa namanya ini, lebay. Pernah-pernah dia gini-gini, ya tak bagus. Polos-polos saja lebih bagus. Alah kau nih, ini baju punya aku beli sendiri kok. Nyibuk engkau, nah ini sombong. Menolak kebenaran. Ada baju pernah-pernah banyak gitu kan. Ini saya tekan bagus yang putih, pengalah terserah gula aku yang beli. Nah ini namanya batarul haq. Itu orang sombong. Di omongin sikit, tetap dia itu menolak. Padahal yang disampaikan itu jelas-jelas betul itu. Nah, kemudian waqam tunas, dia tengok orang-orang lain bajunya jelek-jelek, diremehkan dia. Tapi kalau ada orang bajunya bagus, rapi, di dalam hatinya tak ada meremehkan orang lain. Cuma aku ini suka pakai baju bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Allah menyukai keindahan. Rasulullah juga ganteng, indah, bersih, berpakaian ganteng, bersih, necis karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan karena untuk meremehkan orang, tidak sama sekali. Mentang-mentang dia rapi, bagus, meremehin orang, enggak. Niatnya ini bukan untuk itu. Memang tampil bagus, Allah itu suka kebagusan, suka kebaikan. Itu karena Allah itu bagus, suka kebagusan. Rasulullah SAW tengok Nabi yang ganteng, bersih, rapi, nah, kita umatnya ngikut. Nah, itu tadi syaratnya, jangan menolak kebenaran kalau dinasihati orang, betul-betul. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Silakan, nah, pakai baju bagus ya, yang rapi silakan, tidak ada masalah. Karena itu juga ada seorang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, nah, tidak apa-apa, ini aman sebelum hadis ini. Ya, ada seorang sahabat yang pengen bajunya bagus, sandalnya bagus, apa itu sombong enggak ya? Enggak. Sombong itu kalau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wa man nadhara ila nafsi bi'aini ta'zim wa ila ghairi bi'aini al-istizghar fa huwa minal mutakabbirin. Barang siapa yang melihat dirinya dengan mata keagungan, dia nak nengok diri dia sendiri macam, oh, macam dia masih orang yang agung. Dia merasa dia ini orang hebat, orang hebat. Barang siapa yang memandang dirinya sendiri dengan pandangan hebat, maka dia merasa aku ini hebat. Ya. Kemudian wa ila ghairi bain istizghar, dan dia melihat orang lain dengan pandangan kecil, mengecilkan orang lain, dia membesarkan diri sendiri. Oh, besar. Nengok orang lain kecil. Fa huwa minal mutakabbirin. Maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang sombong. Nengok dirinya besar, dengan orang lain kecil, itu namanya orang yang sombong. Di situ kenapa sombong? Ada ikhtikar, meremehkan orang lain. Di situlah poinnya, sombong itu nolak kebaikan, meremehkan orang itu. Ya. Nah, itu. Di situ. Walil mutawaddin wal mutakabbirin amaratun tamayyiza tamayyiza ba'duhum an ba'din liyumayyizal yumazizallahu al-khabitha minat tayyib. Faman hamid amarat intawadu khubul khumul rakarihatu syuhra wa qabul haq iman ja'abihi min syarifin awadiyin wa minha mahabbatul fukara wa maqala tutumawu hujala asatukum. Ada yang tanya silakan, 5 menit lagi. Kalau tak ada yang tanya, saya selesaikan ini, tinggal sedikit untuk baris. Oke, saya lanjut ya. Kalau ada langsung tanya aja. Walil mutawadiin wal mutakabirin amaratun tumayyizu ba'duhum ala ba'din tamayyaza ba'duhum ala ba'din. Tawadu, orang yang tawadu, dan orang-orang yang sabar, yang sombong, itu semuanya punya ciri-ciri. Ha. Orang tawaduk ini ada ciri-cirinya, orang yang takabur, yang sombong juga ada ciri-cirinya, semuanya ada. Nah, disitulah supaya ada bedanya nanti, mana yang sombong, mana yang tawaduk. Liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan mana yang jelek dan mana yang bagus. Yang khabits yang jelek, mana yang bagus. Famin arati tawadhi khubul khumul wa qarihatu syuhrah wa qabul haq mimman ja'a min syarifin awadiin. Termasuk tanda-tanda tawadhu, termasuk tanda-tandanya tawadhu, yaitu khubul khumul wa qarihatu syuhrah. Disuka khumul. Khumul ni apa ya? Khumul ni suka enggak kepengin terkenal gitu. Biasa-biasa saja. Lebih suka khumul, suka biasa-biasa saja. Suka biasa-biasa saja, maka orang yang tersuruh dia tidak suka terkenal. Dia tawadu. Dia
ibadahnya bagus, dia humul-humul saja, enggak mau menampakkan itu humul. Bahkan lebih menutupi. Pakai baju biasa ini biar orang tak nampak. Humul tawadu. Dia tak suka terkenal. Orang-orang tawadu tak suka terkenal. Ya Allah, kalau kita suka betul terkenal, terkenal jadi aku hebat, aku terkenal, aku tak sombong. Nah, itu namanya kesetanan sudah itu. Aduh, suka terkenal, suka dipuji orang, akhirnya waqabul haq. Dan tanda-tanda tawadu itu mau menerima kebenaran. Berapa orang yang ada kebenaran disampaikan kepadanya, dia tahu itu benar, tapi dia tidak mau menerimanya. Orang tawadu masih diterima. Tidak dari siapa, harus orang atasannya, tidak. Mimman ja'a min syarifin awadin, sama saja itu datang dari orang hebat, nasihatin dia terima. Awadin, orang-orang rendah, nasihatin dia, tetap dia terima. Orang sama, kau siapa nasihatin? Orang budak kemarin nasihatin orang, macam pandai-pandainya. Nah kan, sombong tuh. Iya betul, masya Allah, terima kasih kau nasihatin aku. Budak atau orang biasa, orang kampung biasa ini tengok, Pak, jangan begitu, itu tak bagus, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, terima kasih. Padahal yang negur dia orang kelas, orang biasa. Nah, ini berarti orang tawadu, tandanya seperti itu. Nah, ujungnya apa? Dia orang yang suka menerima, mau menerima kebenaran dari siapapun, ya. Wa minha mahabbatul fuqara, termasuk tanda-tandanya tawadu, yaitu mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itu tandanya tawadu. Jadi tawadu itu punya tanda-tanda. Kalau ada orang tak suka fakir miskin, bengak kalau dia tawadu. Tak ada ceritanya. Orang tawadu pernah itu mesti dia suka sama orang-orang fakir miskin. Karena dia nak dekat aja malas. Hah, apalah tu dengan bau lah. Kan sombong. Tandanya orang yang tawadu itu dia suka dengan orang-orang fakir miskin. Masya Allah. Wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum, dan dia mau membaur dengan orang-orang fakir miskin. Suka dia membaur. Pergi sana, wa mujalasatuhum, duduk dengan orang-orang fakir miskin, duduk. Rasulullah ada orang fakir miskin, duduk sama fakir miskin. Coba kita. Oh, kalau ada kak fakir miskin, pikir-pikir. Ah, anulah anu. Gengsi. Merasa kita lebih terhormat daripada mereka. Itu namanya sombong. Karena orang yang sombong, mereka tidak malu, ya, tidak berat untuk bergaul, duduk bersama atau dekat dengan orang-orang miskin, ya. Wa minha, maksud Isa 26, alhamdulillah rabbil alamin. Tinggal satu halnya, kita sambung lagi di pekan yang akan datang, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.